bagaimana keterbatasan dan kelemahan yang kita miliki itu bisa di-upgrade, bisa ditutupi. Salah satunya adalah dengan melibatkan peran orang lain. Nah, dikoridori dengan pola yang namanya kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah satu formulasi yang menghantarkan agar seseorang bisa mewujudkan cita-cita besarnya. Tanpa bekerjasama, rasanya juga sulit orang bisa melakukan satu hasil yang maksimal.